Menteri Komunikasi Fahmi Fazil yakin tindakan menurunkan hantaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pembunuhan pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh di Facebook bukan dilakukan oleh pasukan Meta di Asia Tenggara. Sebaliknya, jurucakap Kerajaan Paduan itu berkata ia mungkin dilakukan oleh pihak Meta di peringkat yang lebih tinggi. Setakat pagi tengah hari tadi, pihak Meta belum memaklumkan kepada MCMC, tapi dalam siri perbincangan saya dengan beberapa pegawai Meta di peringkat regional, di peringkat Asia Tenggara, mereka tidak memberikan bayangan bahawa ini adalah tindakan di peringkat mereka. Ada kemungkinan ini berlaku di peringkat yang lebih tinggi, bukan pada peringkat Meta di rantau ini. So mungkin this is from a different kemungkinan. Jadi kita tengah nak cuba dapatkan pengesahan, tapi ia sangat mengecewakan dan pernah berlaku dulu, dan kita akan dapatkan kepastian sebelum kita bertimbang tindakan seterusnya. Tapi it should not happen. Saya difahamkan bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sahaja yang postingnya telah diturunkan. Ada ramai termasuk Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Amiruddin Syahri, ramai yang telah posting mereka diturunkan. This shouldn't happen to anybody. Beliau berkata demikian selepas hadir mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menunaikan solat Jumaat dan mengikuti khutbah khas sempena Hari Pahlawan 2024 bertajuk Perjuangan Demi Nusa Tercinta di Masjid Negara. Fahmi turut menyifatkan tindakan Meta itu sebagai satu perbuatan dui standard dan hipokrasi.